Jadi tepat sekali ini kita udah kehabisan ya. Wah, udah penuh. Oke, kita tengok gimana reaksinya. Jadi tepat sekali ini kita udah kehabisan ya. Kehabisan air wipernya. Mau tinggal di bawah ini. Ini harus diisi. Jadi pertama kita isi air putih dulu sampai penuh. Setelah itu baru kita masukin kapsul itu tadi kemari. Oke. Kita isi. Wah, udah penuh. Wah, udah penuh. Kenapa harus pakai selang? Karena kalau pakai air biasa dituang itu bisa kegantung di sini airnya, nggak bisa penuh sampai sini. Ada yang bergantung gitu kan. Jadi kalau pakai selang dia kan ada dorongan. Dorongan kuat jadi dia full. Sekarang kita coba. Nah, ini dia kapsulnya kita ambil. Oke. Oke, kita tengok gimana reaksinya. Gak ada reaksi. Cuman mungkin bakalan biru dia. Nanti dalamnya udah biru. Nah, tuh. Coba kelihatan. Nah, tuh. Jadi dia kayak apa ya? Kalau minuman panas dalam itu kayak Jeskul gitu sih. Kayak Redoxon gitulah. Bukan nyebut merek ya, bukan endorse. Jadi semacam model kapsulnya kayak gitu, tablet larut air deh. Nah, jadi kayak keluar buih gitu dia. Buih itu lama-lama jadi hijau gini nih, hijau nih. Eh sorry, warna biru. Nah ini kan tadi putih nih. Terus lama-lama dia kebiru-biruan ini warna tangkinya. Ini tenang kan, ada biru kan? Biru. Nah itu. Udah, itu aja. Kita tunggu nanti dia bakalan biru sendiri. Oke. Sip. Tuh kan biru, biru, itu dia biru. Biru sendiri. Harga, kalau harga ini harganya Rp300. Kemarin beli online. Mungkin tempat lain bisa lebih murah atau lebih mahal ya. Ini saya beli yang termurah sih Rp300. Jadi saya beli 4 jadi 1.200, murah kan. Tapi ada beberapa merek lain sama seperti ini. Tapi ada beberapa merek lain seperti ini tuh harganya satu butir tuh sampai 2.000 atau 5.000. Bahkan ada yang sampai 10.000. Jadi beda merek ya. Mungkin beda kualitas, tapi menurut aku sih sama aja, karena untuk wiper juga. Oke, okay, thank you. Dadah. Tuh, kelihatan kan birunya tuh. Tuh, nah, udah mulai biru semua kan. Karena ini pasti dia biru.
Lama-lama kebirunan tuh kebiruan semua tuh. Apa ya? Nah, ini kita coba ya, kita tes, kita tarik 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 tarik, kita basa-basa sampai atas nih. Nah, oke, kita lihat. Ya, kelihatan persis ya, langsung kinclong nih. Nah, bening. Nggak tahu ya kebetulan atau memang lagi bersih aja kaca, tapi langsung bersih loh. Tadi kelihatannya kotor ya. Ih, langsung bersih loh ini. Nah, ini kan kelihatan sini di kamera kan, kamera ini asli loh, nggak diedit ya. Langsung bersih nih. Nah, langsung berpada mobilnya kotor loh itu. Kacanya bersih nih, sampai bening nih ke dalam-dalam nih. Ini han sampai bening, bening asli ya, bening ya. Nah, tuh bening kelihatan ya. Bening sih emang sih, worth it sih. Oke. Tapi kalau ininya apa ya, busanya itu memang kebesi sisa ya. Yang kemarin-kemarin juga pernah pakai apa tuh, sunlight ya. Jadi darurat kemarin tuh busa lebih banyak, jadi kayak kayak ngeganggu jadinya tuh di sini. Tapi semenjak pakai ini ya, mungkin setelah saya lihat mungkin jadi tidak terlalu mengganggu karena busa juga sedikit. Tidak meninggalkan terlalu banyak busa, jadi yang nggak terlalu ganggu kaca yang sebelah kanan tuh biasa kalau ketinggalan busa tuh. Nah, jadi ini bagus sih. Dan benar-benar bersih ya, kita coba dari luar ya. Waduh, bersih. Benar bersih nih ya. Masih ini bersih nih. Nih, ha. Bersih ya. Kelihatan kan? Bersih kan? Kotor tuh kayak gini tuh. Bersih, mana bersih? Bersih ya. Bagus tuh. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nih, aku ingetin lagi untuk subscribe channel ini. Terima kasih.